Hey, I'm home. Yeah. Kenapa? Kamu mau apa sih? Dulu aku baru sampai pulang, kamu langsung coba aja keribut dah. Sumpah aku lagi gak butuh ini sayang, aku cuma pengen istirahat aja. Oke? Kamu kasih aku istirahat gak? Seriusan sayang, kamu kasih aku istirahat apa enggak? Look at me. I'm fucking tired right now. Dan jujur aku gak pengen kamu tambahin capek aku lagi. Kenapa? Kamu mau pikirin apa, mau ngomong apa lagi? Mukanya speechless gitu, kamu udah mau siap marah. I got no fucking time for this shit. Seriously. Apa sih? Duh. Sekarang pakai marah-marah, pakai teriak-teriak gini. Bisa gak sih diem aja? Buat sekali gitu. Aku pikir aku juga pilih gini. Hidupnya kayak gini, sibuk terus, aku gak punya waktu buat bisa sama kamu. Kamu pikir aku selalu di luar itu kerjanya cuma main-main doang? Kamu kira aku apa, segoblok gitu atau gimana sih? Bingung aku pikirnya. Kamu kira aku sibuk terus biar gak sama kamu? Kalau misalnya aku punya waktu sama kamu, ya aku sama kamu terus. Sebanget sih. Kadang tuh aku bingung jujur sama kamu. Bingung banget. Aku tuh harus gimana sih sebenarnya? Apa aku terlalu nyebelin? Apa aku terlalu sialan banget? Atau apa aku terlalu napa? Bingung aku, tau gak? Kadang rasanya pengen mati aja, cuma gue gak bisa. Aku jujur aja, aku sayang kamu. Cuma aku gak pernah pilih buat sayang sama kamu. Gak pernah pilih buat cinta sama kamu di awal. You never chose me too. Emang kita bisa pilih siapa yang kita cinta bersama, siapa yang kita suka? Kalau misalnya kita bisa pilih juga udah gampang masih. Sayangnya kita gak bisa. And now I'm stuck with you. This cycle dimana harus sayang atau enggak, bingung aku. Capek. Tahu enggak? Rasanya tuh aku dituntut terus. Biar selalu bisa ada gitu buat kamu. Dan aku juga pengen kok. Aku gak bullshit, aku juga pengen sayangin kamu. Kalau aku bisa, hampir setiap hari aku bakal coba sayangin kamu sebisa mungkin. Emang kalau kayak gini tuh aku bingung jadinya gitu. Emang aku yang ngeselin atau emang apa sih? Apa tak takdir terlalu komedi gitu sampai kita harus kayak gini? Capek sumpah aku. Dia kerja, pulang kerja cuma buat dimarahin doang, dibilangin aku gak punya waktu, padahal aku kerja tuh buat kamu juga, buat kita sebagai keluarga. Jujur, lelah aku. Lelah banget. I never chose this life.
and you never chose it to. Kalau misalnya kamu have it your way, mungkin you udah pengen sama orang kaya atau some prince gitu atau siapa, terus kamu jadi princess if you have it your way. And kalau I have mine, I don't know what I wanna be. Mungkin terlalu fokus sama karir, maybe. But now, semakin aku pikirin sama diriku sendiri, that's the bloody point. What's the point then? Gak tau lah. Gak penting juga kan menurut kamu. Kapan? Coba. Perkataanku tuh penting. When do I even fucking matter sometimes? All I ever did pas kita bersama was for you. I never chose what about feelings for you, but I chose you to be my girl. Just like how you chose me. But I can't lie. Akhir-akhir ini tuh capek banget. Rasanya bingung tuh aku coba kasih kamu kasih sayang itu bener apa enggak sih. Kalau aku kerjanya pulang-pulang kerjanya dimaki, dikata-katain. Apa salah ya? Pusing tau gak aku ini sebenernya. Pusing banget. Cuma apa daya aku ya. Aku kan cuma, aku cuma pengen kerja aja. Kerja buat kamu. Cuma what's the point kalau misalnya aku gak diapresiasi atau diapain. Mungkin emang salah juga aku kurang kasih kamu perhatian. Cuma gak berarti kayak gini juga. Gak berarti kayak gini. I love you. And I do fucking care. Jangan pernah bilang aku gak pernah peduli sama kamu. Soalnya itu bullshit banget. Ya. Yeah. All my heart, I love you. Dan aku gak pengen apa-apa terjadi. Ya. Yeah. Now just give me some space. You know? I just need some space. I need to just fucking sleep. Just leave me alone, please. Jangan marah-marahin aku udah capek juga. I know kamu pengen nasihatin aku atau apa, tapi just don't. What's the point? What's the bloody point? I love you. Maafin aku ya. Maafin aku. Aku tidur duluan ya. Good night, sayang.
Good night.